Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Rian di channel Sevian DC. Oke teman-teman, jadi di sini kita berbagi tips dan trik lagi guys ya, seputar sosial media teman-teman. Dimana banyak requestan dari teman-teman, yaitu bang, bagaimana cara menyimpan video atau postingan di Instagram ke galeri kita bang. Nah, jadi di sini saya akan buatkan yaitu bagaimana cara menyimpan postingan Instagram atau video reel ataupun yang ada di Instagram ini ke galeri teman-teman ya. Nah, jadi contohnya seperti ini guys, kita masuk ke video reel ini guys ya. Nah, di sini kita bakal menyimpan video-video yang ada di bagian reel ini ke galeri kita tanpa harus mendownload aplikasi guys. Oke teman-teman, jadi sebelum ke tutorialnya, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi lonceng ya. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Jadi langkah utama yang harus kalian lakukan, kalian masuk aja ke aplikasi Instagram kalian ya guys ya. Terserah kalian memakai apa, memakai Android ataupun memakai iOS ya guys ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian postingan guys. Postingan ini, nah ini salah satu contohnya seperti ini guys ya. Nah, kita akan mendownload atau menyimpan ke galeri kita dengan cara mudah guys ya. Nah, jadi kalian pilih aja postingan mana yang ingin kalian simpan guys ya. Kemudian klik aja di bagian pesawat yang di bagian bawah ini. Kemudian klik aja di bagian bagikan. Oke, next, di sini kita langsung aja pilih di bagian kalian cari guys ya, yaitu catatan ataupun langsung ke link yang ada di Instagram itu guys ya. Kita klik aja seperti ini. Kita salin teman-teman. Setelah link yang kita salin seperti ini, kalian masuk aja ke Google atau ke Safari kalian ya. Di sini kita akan masuk ke Google guys ya. Nah, setelah itu kalian klik aja di bagian Google ini, kalian klik aja yang namanya save from guys ya, seperti ini. Nah, kalian pilih link yang paling atas, tunggu sebentar guys ya. Nah, di bagian URL ini kita langsung pastikan saja link yang sudah kita copykan tadi teman-teman. Kita langsung tempel aja seperti ini. Nah, nanti dia bakal muncul postingan atau video yang akan kita download ke galeri kita, seperti itu ya. Kita tunggu sebentar guys. Nah, di sini unduh JPG. Nah, jadi di sini postingan yang tadi kita lihat di Instagram tadi akan kita simpan ke galeri kita guys. Kita klik aja di bagian unduh JPG ini. Kita tunggu sebentar guys ya, dia akan ada iklan seperti ini. Klik kembali saja. Nah, di sini sudah ada mendownload file. Kita kembali masuk ke galeri teman-teman, kemudian kita klik di agregan album guys ya, semua foto. Nah, di sini sudah terdownload guys ya. Postingan yang ada di Instagram tadi sudah terdownload, teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan lagi, "Bang, gimana Bang kalau misalnya mendownload videonya, Bang, atau reel-nya yang ada di Instagram ya?" Oke, kita masuk lagi ke Instagram-nya. Kemudian klik di bagian reel bawah ini, guys ya. Kalian pilih saja video mana yang ingin kalian download, guys. Nah, seperti contohnya saya akan mendownload video yang ini ya. Klik aja sama seperti tadi, bagian pesawat seperti ini guys ya. Kemudian klik di bagian bagikan. Kemudian klik di bagian catatan lagi seperti tadi. Salin URL yang ada di sini ya guys ya. Masuk ke bagian save from tadi teman-teman. Nah, setelah masuk ke linknya seperti ini, kita klik lagi. Pastikan URL yang sama yang sudah kita salin tadi. Seperti ini guys ya, kita tunggu sebentar. Karena dia video guys ya, mungkin dia agak loading atau agak lama sedikit guys. Nah, kita lihat dulu apakah ini benar video yang tadi guys ya. Nah, ini. Kemudian klik aja di bagian unduh MP4 guys ya. Kita klik seperti ini. Dia akan masuk iklan lagi seperti ini guys ya. Nanti akan muncul seperti ini, mendownload satu file. Kita lihat detail seperti ini. Nah, di sini 11 MB guys. Nah, setelah selesai mendownload seperti ini, kita bakal lihat di galeri kita ya, apakah benar-benar sudah masuk atau belum guys. Ini mendownloadnya tanpa aplikasi tambahan ya, jadi memakai
website saja, teman-teman. Nah, di sini sudah kita terlihat hari ini sudah mendownload videonya, guys ya, atau reel yang tadi sudah kita download ke galeri kita seperti itu. Oke, teman-teman, jadi seperti itu, guys ya, tutorial kali ini, guys. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Bantu support channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang belum tahu. Oke, thank you. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.